Assalamualaikum, kembali lagi di channel Pupu 182 Otomotif. Penggunaan ban yang gundul sangat berbahaya, apalagi di musim penghujan seperti ini. Ban menjadi licin, akurasi pengereman menjadi berkurang, dan akan berisiko pada saat akselerasi pada saat menikung. Pada video kali ini, saya akan menampilkan jenis ban yang saya gunakan dan proses pemasangannya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang lain. Dan karena subscribe teman-temanlah yang membuat kami terus berkarya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa tonton sampai akhir. Selamat menyaksikan. Untuk penggantian ban depan kali ini, saya menggunakan ban orsinil, yaitu jenis federal dengan ukuran 80/90/14. Karena mengingat motor ini akan digunakan untuk motor harian, jadi saya lebih memilih spare part bawaan pabrik, tidak menggunakan spare part racing untuk motor ini. Untuk memudahkan proses pemasangan ban, kita menggunakan air sabun agar ban mudah masuk ke dalam velg. Dan jangan lupa untuk memperhatikan petunjuk rotasi putaran ban. Pada saat pemasangan ban dalam, jangan lupa perhatikan jangan sampai ban dalam tersebut terlipat. Dan untuk pemasangannya, saya harap berhati-hati agar ban dalam tidak tergores oleh besi yang digunakan untuk memasukkan ban luar. Isilah udara sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kini roda siap dipasang dan motor siap digunakan.
Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.